Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, oh, Omar dan Hana. Batas solat. Allahu Akbar. Jangan gaduh. Allahu Akbar. Amin. Dah habis solat? Papa. Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Betul tu. Kalau makan, batal solat. Bukan makan je. Banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Ni Papa ajar. Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar bersama cara solat dengan sempurna. Ketika solat jangan makan-makan, batal solat. Ketika solat jangan main-main, batal solat. Ketika solat jangan nampak aurat, batal solat. Ketika solat jangan bercakap, batal solat. Hah? Solat kita tadi batal? Tak apa, jangan sedih. Kita cuba setiap hari baiki solat sepenuh hati. Terus usaha tanpa henti. Moga Allah rahmati. Tak nak dah batal solat. Ha, macam itulah. Dah azan, jom pergi masjid. Ha, jom! Sempurna ke? Mari kita belajar
Assalamualaikum. Cita-cita saya. Dengan Mak semalam. Cantik. Aha. Hah? Detektif Nurul sedia bertugas. Apa yang jadi kat sini? Wah, cantiknya Nurul. Hana pun. Ayo semua. Hah? Hari kerja ya akan dimulai. Menarik kostum Oma. Terima kasih. Oma jadi apa? Jadi artis. Selalu nampak Oma keluar TV lah lepas ni. Oma pengen jadi superstar. Bukanlah, itu selebriti. Pelakon, penyanyi. Maksud Oma, artis yang melukis dan mewarna. Betul tak? Betul tu. Oma suka melukis. Oma nak lukis dan mewarna sepuas hati. Menarik. Murid-murid. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Bagus. Semua dah sedia untuk hari kerja, ya? Dah, Cikgu Leila. Alhamdulillah. Tak sabarnya. Cikgu akan panggil setiap seorang untuk datang ke depan dan cerita tentang apa yang semua nak jadi bila dah besar nanti. Okey? Okey. Jom, kita mulakan dengan Sarah. Dah besar nanti, saya nak jadikan dunia ini bersih. Tiada kekotoran, tiada pencemaran. Sarah nak jadikan dunia ini bersih. Tiada kekotoran, tiada pencemaran. Kemas bersih, itu yang paling penting. Kemas bersih, itu yang paling penting. Bagusnya. Terima dia bertugas. Saya nak jadi detektif bergaya. Pastikan dunia selamat sentiasa. Nurul nak jadi detektif bergaya. Pastikan dunia selamat sentiasa. Awas pencuri, berhenti jangan lari. Awas pencuri, berhenti jangan lari. Wah, over and out. Bagus, Nurul. Kita bersihkan dunia dan selamatkan semua. Patuhi perintah Allah yang Esa. Tinggalkan larangannya. Ingat tau, selagi kita ikut perintah Allah, kita boleh jadi sesiapa saja. Sufi nak bantu selamatkan semua. Subhanallah. Seterusnya, ku mau jadi nahkoda. Kepulau.
mesti roti Hana jadi lebih sedap nanti. InsyaAllah, seterusnya, Sufi. Kepakaran saya. Apa? Kebakaran? Hah? Kepakaran? Bukan kebakar. Saya nak jadi ahli bomba. Tolong padamkan kebakaran. Bila kita jaga ciptaan Allah, InsyaAllah, Allah akan jaga dan sayang kita. Wow. Wow. Huh? Allah sangat suka kita jaga ciptaannya. Pesakit haiwan dan yang memerlukan. Itu yang Allah mahukan. Sekarang giliran Omar. Gak tahu. Apa, Oma? Oma, kenapa ni? Entahlah. Oma tak tahulah nak jadi apa. Tapi kan dah siap ni. Cikgu teka, Oma seorang artis. Leonardo da Vinci? Oma nak jadi artis, tapi artis boleh buat apa? Buat apa? Contohnya, Lisa jaga haiwan-haiwan di zoo. Sarah jaga dunia supaya kekal kemas dan bersih. Semua orang perlukan indera untuk berlayar dan menjelajah dunia. Nurul, Sufi dan Faris jadi hero dan jaga keselamatan kita. Dan kalau tak ada Hana, kita kelaparan. Semua bantu orang lain. Oma boleh buat apa? Boleh melukis. Dengan lukisan Oma, kita boleh tangkap pencuri. Abang Oma boleh mewarna. Kedai roti Hana mesti jadi cantik. Boleh reka bangunan. Menara. Masjid. Masjid yang besar. Betul ke, cikgu? Bila orang solat dalam tu, Oma pun dapat pahala? Mestilah. InsyaAllah. Ya ke? Subhanallah. Ya. Sebab tu, kita kena yakin. Yakin dan teruskan semangat. Buat apa yang kita minat. Perlu terus usaha dan niat. Semua kerana Allah. Terus semangat. Buat yang kita minat. Jangan mengalah. Niat kerana Allah. Terus semangat. Buat yang kita minat. Jangan. Bekerja untuk reda Allah, InsyaAllah hidup kita diberkati dan dirahmati. Alhamdulillah.
Alam Saintis. Menakutkan. Ha? Bila nak mula ni? Nanti. Sabarlah. Semua dah sedia untuk buat eksperimen? Dah! Hana nak buat semua. Cikgu, Sarah boleh ke jadi macam tokoh ni? InsyaAllah. Boleh. Ingat, ikut panduan. Ha? Ibnu Hayyan Ali Kimia. Al-Biruni Ali Astronomi. Ibnu Firnas Meluncur Angin. Al-Jazari Pembina Mesin. Allah kurniakan akal dan fikiran. Buat eksperimen dan kajian. Meneroka alam siang juga malam. Seronok buat eksperimen. Kita boleh belajar ilmu baru macam tokoh-tokoh sebelum ni. Selamat bereksperimen. Bestnya eksperimen. Ha, asalkan kita ikut panduan. Murid-murid, ambil seorang satu. Tengok warna stiker pada bekas masing-masing. Warna yang sama, satu kumpulan. Jom buat yang terbaik. Aha, macam Al-Biruni. Jom kita buat kapal terbang. Macam Ibnu Firnas. Wah, ajarin Indra dong, Sufi. Boleh. Seronoknya buat eksperimen. Jangan lupa ikut panduan. Kat panduan ada dalam kotak. Murid-murid boleh guna semua bahan dalam almari. Semua ada 2 jam bermula... sekarang! Selamat bereksperimen! Senang je ni. Jam Nuruh! Berwarna merah, sabun, cuka, botol dan sebot penaik. Banyaknya! Sebab tu kita kena ikut panduan ni. Jom! Jom! Kita kena buat fasa bulan keliling bumi. Macam yang Al-Biruni kaji. Al-Jazari guna kil untuk kumpulkan air. Kita ambil semuanya. Banyaknya bahan. Comelnya. Kita tak perlu tu pun. Eksperimen kan seronok? Comelnya. Hana, ambilkan botol dengan surat khabar boleh? Okey, boleh. Pengguna makanan, sini. Glitter, sini. Sufi tak larat bawa semua ni. Kamu pasti bisa. Dah jumpa. Okey. Sekarang kita... Kenapa ada ni? Hana nak buat gunung berapi warna-warni. Mesti seronok. Okey. Ayo, Sufi. Buat eksperimen dan kajian. Meneroka
Ini bukan pertandingan. Yang penting, seronok bereksperimen. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita tuang air. Nah, ni dia. Terima kasih. Ha, jom letak ni. Buat guna berapi tak guna tu. Tapi, hias cantik-cantik lagi seronok. Kita buat guna berapi dulu nak? Mesti seronok. Bagus juga tu. Jom mula. Tak sabarnya. Hana, jangan tutup botol tu. Ups. Sekarang warna. Hiyah. Hebatlah sangat. Hiish. Tak baiklah gaduh-gaduh. Apa kata buat kapal terbang kecil sikit dan rupa raksasa? Kecil sikit. Rupa macam raksasa? Ya. Nak? Jom buat. Sekarang kita letak glitter. Apa? Glitter tak patut ada. Jangan risau. Eksperimen kan seronok. Yuk kita coba. Hati-hati. Oops. Yeay, lampu okey. Kita berjaya. Murid-murid, masa dah nak tamat. Kenapa ni? Bukan merah. Hana rasa biru lagi seronok. Sarah, kenapa? Sarah okey tak? So, benda tak menjadi. Kita buat gunung berapi kan? Ya, tapi kita tak ikut kat panduan betul-betul. Maaf. Hana cuma nak seronok eksperimen dengan Sarah. Seronok eksperimen? Ya, buat gunung berapi dengan cara kita sendiri. Seronok kan? Ya, kot. Tokoh-tokoh Muslim pun eksperimen dengan benda baru. Iya. Jadi, Sarah nak eksperimen dengan Hana? Nak. Jom eksperimen. Seronok. Yeay. Satu, dua, tiga. Masya Allah, hebatnya. Seronoknya. Cantik pula tu. Bagus, murid-murid. Semua seronok tak buat eksperimen? Ya, mestilah. Seronoknya eksperimen benda baru. Nak cuba lagi? Alhamdulillah.
muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh oh oh, Omar dan Hana. Jangan sentuh. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Seronoknya, seronoknya. Oma, Hana, tahu tak ada anggota badan kita yang tak ada sesiapa pun boleh sentuh? Hah? Ya ke? Sentuh sini, sentuhan selamat. Sentuh sini pula, sentuhan tak selamat. Boleh jadi tak selesa. Maaf, Abang Oma. Tak ada sesiapa pun boleh pegang anggota sulit Oma Hana. Papa pun tak boleh? Iya, Papa tak boleh. Mama pun tak boleh suka-suka pegang. Badan kita Allah beri. Kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri. Mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga. Anggota sulit kena jaga. Jangan bagi sesiapa pegang. Kalau ada, kita halang. Gigit, gigit, lepaskan diri. Jangan sentuh. Siapa pun pegang tau. Hah? Badan kita Allah beri. Kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri. Mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga. Anggota sulit kena jaga. Sama-sama. Ingat, gigit tangan orang jahat tau. Badan kita Allah beri. Kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri. Mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga. Anggota sulit kena jaga. Sabar, sabar. Sorang-sorang dulu. Alhamdulillah.
kawan-kawan. Jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, 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 Omar dan Hana. Saidina Abu Bakar. Hah? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Hah? Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam satu malam saja. Biar betul. Yaitu aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenatlah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangi yang murtad, yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sahabat Khalid Rasulullah, pertahankan Islam.
Jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, 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 Omar dan Hana. Anak yang soleh. Mama okey tak? Panasnya, Mama. Mama okey je. Assalamualaikum. Papa dah balik. Eh? Oma Hana jaga Mama? Papa, Mama sakit. Kepala Mama pun panas. Papa ada belikan ubat. Bagus Oma Hana tolong jaga Mama. Macam Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais? Uwais Al-Qarni, seorang anak yang taat pada ibunya. Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni, beli anak lembu. Ha, beli kan? Uwais Al-Qarni angkat anak lembunya, turun naik bukit pagi dan senja, mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Bersihkan rumah. Eh, Mama rehatlah. Biar Oma Hana tolong Mama. Baiknya anak Mama. Jangan risaulah. Nanti saya tengokkan anak-anak kita. Omar dan Hana, sayangkan Mama. Jom sama-sama kita tolong Mama. Makanan untuk Mama nak? Jom! Omar dan Hana masak bersama Papa. Masakan istimewa untuk Mama. Jom kita buat air yang lezat. Mama berehat supaya sihat. Alhamdulillah.